Mari kita datang kepada Tuhan. Kita meresponi panggilan bagi kita. Oh, haleluya. Jangan pernah sama lagi hidup. Dari tahun ke tahun, engkau merayakan Natal. Tetapi izinkan Tuhan mengambil kesempatan sore hari ini dalam hidupmu. Izinkan Dia ambil alih hidupmu dan membawa engkau naik, membawa engkau berpindah. Apa yang engkau alami selama ini mungkin terlalu berat beban hidup. Mungkin engkau hidup di dalam kesusahan. Setiap kita untuk alami karyanya yang lebih besar. Dia sudah tinggalkan sorga, Dia rela datang ke dalam dunia. Dia dicaci maki, Dia diolok, Dia ditolak, karena Dia ingin mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Dia ingin memulai karya yang indah di dalam hidupmu, selama ini engkau merasa tidak ada harapan, engkau putus asa. Buka hatimu kembali, buka imanmu, pandang Dia yang besar, pandang Dia yang agung, pandang Dia yang besar. Haleluya. Mari berikan responmu yang terbaik. Bye.
betapa besar. Damai setiap hari.
semua kita dalam posisi berdoa di tempat di mana Engkau berdiri. Taruh tanganmu di dadamu, katakan di hatimu, katakan di hatimu, ini aku ya Tuhan. Saya ambil keputusan hari ini, saya mau memulai yang baru bersama Engkau. Ambil alih hidupku Tuhan. Saya tinggalkan masa lalu, semua dosa, semua kegagalan. Ampuni, bawa aku naik, bawa aku mengalami karya yang lebih besar dalam nama Yesus. Mengalir jamahanmu Roh Kudus, mengalir jamahanmu Tuhan. Kau melihat setiap hati, Kau melihat setiap komitmen, Kau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Kami mau Jesus name, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang selama ini berat menjadi ringan, di dalam terjadi atas setiap kita di dalam nama Yesus. Oh, dikerjakannya in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes, hallelujah. Yang lama meninggalkan Tuhan, ambil keputusan hari ini, saya mau berpaling kepada Tuhan. Barangkali besok engkau tidak ada. Firman Tuhan berkata, jika kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu, terima Yesus di hatimu. Dalam nama Yesus jamah, masuk di hatinya, ambil alih hidupnya, selamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes, kami mau memulai yang baru bersama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karyamu bagi kami. Di dalam nama Yesus.